Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istaqama bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Oh,
Sekarang kalau memang kita merasa yang muda ini adalah sebagai pilar, sebagai langkah kekuatan untuk memajukan bangsa ini, ayo ingat pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Muqawwamahullahiha di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini. Wahai Ali, tahukah kamu bahwasanya sesungguhnya Malaikat Jibril alaihissalam berkeinginan menjadi anak keturunan Adam. Asbab, tujuh perkara. Ali ini adalah pemuda, jadi pesan ini sudah pasti untuk yang muda. Pertama, as-salatu jamaah ma'al iman. Ayo dari muda biasakan dulu sama. Ayo dari muda biasakan salat jamaah, karena salat jamaah silaturahmi orang-orang beriman. Kalau ini belajar jadi pemimpin, belajar dari salat menjadi imam. Yang kedua, pemuda nahdlatul ulama. Ayo dari muda biasakan dulu sama orang-orang alim, orang-orang fakih, orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya dulu sama mereka, untungnya besar betul tidak? Ngomong-ngomong soal itu sama alim ulama, tahu cerita Ashabul Kahfi adalah gugup kafiliat. Gugupnya itu masuk ke mana? Masuk ke surga. Itu binatang, apalagi kita yang manusia. Yang ketiga, waidatul marid. Sakit itu ada satu, sakit ismani dan romani. Yang sakit batin ini yang kadang-kadang orang tak suka mau nengok. Menjadi orang soleh harus, tapi kalau kita merasa lebih soleh dari yang lain, maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus tahu ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Yang kelima, wafasnya ayuma memberikan air kepada yang haus. Ayo, yang mau pahalanya Malaikat Jibril, bawa minumannya ke sini semua. Aku mau kodipa. Yang keenam, wasulhu bainal isnain, mendamaikan orang yang berselisih. Maaf hadirin, al-Islam karunia ya tuntu ba'dahum ba'dah. Islam itu seperti bangunan saling menguatkan satu sama yang lain. Ingat, karena tidak ada kesombongan antara semen, pasir, koral, dan air. Itu layaknya umat Islam kalau tidak ada kesombongan dari hamba ke hamba yang lainnya. Yang terakhir, memuliakan tetangga dan anak yatim. Al-Muslim, man saliman muslim, man saliman muslim, bini salimu ayati. Muslim itu adalah muslim yang bisa menyelamatkan muslim lainnya selamat dari mulut dan lidahnya. Karena apa? Tidak ada guna ya Rasulullah, ya inna fulanatan ada si fulan tasumun nahar puasa Senin Kamis rajin, puasa kumpul lain tasajud malam rajin, ibadah sunnah rajin, sedekah rajin, waktu giro nahar, tapi lidahnya tajam menyakiti hati tetangga. Apa kata Rasulullah? Ya timnar, masuk neraka. Karena Nabi, bukan kata saya. Ingat, memuliakan